Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Umi Pink Channel. Kakak semua, apa khabar hari ini? Sehat ke? Saya doakan semoga kakak semua dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Sekarang ni saya berada di Krabi Airport. Kedatangan kami disambut. Ya Allah, terkejut. Kami adalah penumpang-penumpang daripada Jetstar Airline daripada Singapore ke Krabi. Dan ini adalah penerbangan sulung Jetstar daripada Singapore ke Krabi. Sebab itu kami diraikan dengan tarian dan kalungan bunga pada awal pagi ini. Okey, seronok sih. Terkejut juga tadi tau. Masuk-masuk aja terbuka pintu je orang dah tunggu dengan muzik, tarian dan kalungan bunga. Tak pernah penas eh. Sekarang kami menaiki van daripada Krabi Airport untuk ke tempat hotel kami menginap di Aonang. Nama hotel tu Avasi. Cantik kan van ni? Teruja tengok dengan lampu-lampu dia. Wow, cantik betul. Okeylah kawan-kawan, jom kita ke hotel tempat kita menginap. Okay, sekarang kami dah tiba di hotel. Kami nak check in. Terima kasih. Hai. Okey, sekarang kita dah check in hotel tapi tak boleh masuk lagi. Tak awal lagi. Sekarang baru pukul 10.20. Jadi kita nak pergi makan dulu, dah lapar sih. Wah, cantik ikan. Okey, kami dah dapat masuk ke bilik awal hari ni. Tadi kita dah keluar dah. Tapi diorang panggil sebab bilik dah clear, dah bersih, dah kosong. Jadi kita dapat masuk bilik awal. Okey, assalamualaikum. Okey, bilik dah clear. Kita duduk di tingkat 2. Bilik sederhana. Tak besar sangat dan tak kecil sangat. Okey, jom kita tengok view dia. Sini ada okey, mana. Ha. Tak ada balcony. Oh, kita boleh tengok. Boleh nampak bawah. Wow. Okey, sekejap kita nak turun makan. Perut dah lapar dah ni. Ada 2 kerusi kat sini. Malam-malam kita pula boleh lepak kat sini. Wah, bestnya. Ini adalah kali kedua kita ke Krabi dan menginap di hotel yang sama. Okey, tutup bilik semula. Tutup pintu semula. Okey, jom kita keluar makan. Saya rasa saya tak perlu review bilik lah. Sama aja mama ni pilih hotel pun. Masuk je pintu. Toilet. Okay, toilet dia bersih. Cantik. Cermin dia pun besar. Ha. Okay, ni tempat mandi dia. Okay. Okay, alhamdulillah.
selesa. Ada kursi dan meja dan cermin. Macam biasalah ada TV. Sini ada sofa panjang. Kat sini ada sofa panjang. Boleh tidur kat atas sofa ni. Okey, sekarang kami nak cari makan. Kat Krabi ni makanan halal tak risau. Kita tak jumpa lagi tempat nak makan sebab masih tutup. Sebab belum pukul 11. Ha, masih tutup semua. Ni dah buka kot. Apa ha, masih tutup. Ha, ni nak pergi Di depan tu ada orang. Okey, kita dah jumpa tempat makan yang dah buka. Okey, jom kita masuk. Okey, panas-panas kita kena air temikai. Suami saya minum air temikai. Dan saya minum Thai Milk Tea. Sedap weh, power. Air temikai dia power. Pior rasa temikai dia. Sedap gila. Pior rasa temikai dia. Dia bila time mesti pun, ya Allah, pure weh. Sedap. Sedap, sedap weh. Kita tunggu kita punya makanan. Saya order nasi goreng. Eh, bukan. Okey, makanan yang kita order dah sampai. Saya makan pad thai noodle. Suami saya makan ini pataya. Pataya. Nasi goreng pataya. Udang dia, ya Allah. Pak udang dia. Oi. Besar. So, awalnya pak thai gelas muda. Nampak udang dia besar-besar. Okey, jemput makan semua. Okey, hidangan kita yang kedua, udang masak garlic. Garlic shrimp. Sekarang saya berada di Aonang Beach. Tadi kita balik hotel, lepas makan kita balik hotel, kita rehat sekejap, lepas tu sekarang kita turun semula. Wow, angin kuat. Wow. Betul angin. Sekarang pukul 4:32 petang. Gelap. Okey, sekarang kita lepak-lepak tepi pantai sambil makan mangga. Okey, nampak tak sekumpulan pelancong bawa luggage ke tepi pantai. Dia nak naik bot macam mana ya? Naik bot dengan luggage macam tu. Kita tak boleh nak zoom lagi. Eh, rabat siut. Rabat, dia nak ke pulau mana tu dengan luggage masuk dalam air. Maai. Kalau saya tak adalah, saya tak akan nak buat macam tu. Menyiksa diri. Ada
kita. Saya nak cari tempat makan lagi sebab makan tengah hari tadi macam tak syok gitu, tak best gitu. Sebab kedai yang saya cari 4 tahun lepas saya datang sini kan, kedai tu tak ada, dah tutup. Ni ada McDonald's. Kita jalan je lah cari makan. Yang penting kita cari kedai yang halal. Kena perhati betul-betul. Jangan ambil masuk makan terus. Nampak tak ikan besar? Okay, kami nak makan kat sini. Nak makan kat mana? Sini ke sana? Sini ke sana eh? Dia ada dua tempat. Sini. Okay, jom masuk. Ya Allah, bermacam-macam jenis air. Okey, akhirnya kami makan kat sini. Kita makan kat luar, dekat dalam tadi panas, tak ada fan. Okey, kita minum air kelapa. Wow. Kita tunggu nasi goreng kita sampai. Kita minum dulu. Saya salah order. Ini suami saya tadi, dia kata nak air sejuk kan. Tapi dia tak ais pun. Dia sejuk, basic. Dia sejuknya. Saya order tak nak air. Tak nak ais. Tak nak sejuk. Jadi, sebab saya ingat tak ais. Itu pun tak ais. Okey, bang. Tak apalah, minum je. Yang sejuk ni sedap. Pad Thai kan? Okey. Okey, kita order pad Thai. Nampak sedap. Dengan tauge dia banyak. Ui, favorite saya tauge ni. Saya tunggu saya punya nasi goreng pineapple seafood. Okey, nasi goreng pineapple saya dah sampai. Ha, baru nenas. Okey, jemput makan semua.
Okey, ni pula omelet. Ni tadi lupa nak cakap, kita order swim. Udang goreng tepung. Macam kuih akok kan? Nampak tak omelet ni macam kuih akok lah. Okey, sekarang kami dah habis makan dan kami nak balik ke hotel. Alhamdulillah, kenyang gila weh. Air kelapa saya habiskan, makan nasi goreng saya tak habis. Okey lah, nasi goreng ni sedap lah. Tapi tak boleh lawan nasi goreng pineapple seafood yang saya makan 4 tahun lepas. Tapi kedai tak ada dah, dah tutup dah. Memang sedap gila weh. Oh, kenyang rambak. Okeylah kawan-kawan semua, saya rasa cukuplah sampai di sini dulu video sebab kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua kerana telah menonton video saya yang tamat. Jumpa lagi di video seterusnya dan buat kawan-kawan semua jangan lupa tau subscribe, komen dan share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.